kita standby lagi menunggu. Bentar lagi kapalnya naik, guys. Kemudinya sedang diperbaiki, dalam perbaikan. Ini kapal penyeberangan antar pulau, guys. Alhamdulillah, tadi baru saja bersihin ini ya guys, kerang-kerang yang nempel di kapal ini, kapal yang kecil saya bersihin sama teman-teman. Ini sekarang waktunya mau makan, guys. Oke, dah kita makan dulu, istirahat siang. Nah, ternyata makannya di sini, guys, tuh kayak prasmenan, udah dapat jatah sendiri-sendiri. Ini guys yang mau dimakan, guys. Guys, pada makan, guys. Mantap, mantap, mantap. Gue nanti kasih kali gue di. Alhamdulillah, kita makan dulu, guys. Ini mau kemana? Duduknya di sini. Ini menunya, guys. Makanannya. Masih bersama teman saya ini, si kecil. Ayo sedulur, pada mangan ke? Hanya wong kulit ke? Mane biasalah. Mari guys, bismillahirrahmanirrahim. Benar. Semoga teman-teman saya semuanya udah pada makan ya. Untuk para subscriber dan teman-teman pemirsa semuanya. Ngomongnya sambil makan aja, guys. Makanannya mie sama telur. Jadi kapal saya itu dibawa ke sini karena ada kerusakan dan bocoran, guys. Tadi naik dok, baru dibersihin itu kerang-kerangnya yang pada nempel. Mari, guys. Enak tapi ya. Perantau harus terima keadaan makan telur, guys. Ini aja udah nikmat, yang penting mensyukuri ya, guys. Ini ada bumbu dagingnya sama mie, bumbunya telur. Kita patut bersyukur, guys, masih banyak teman-teman kita yang pada makan, satu hari itu bersyukur ya, guys, dimana pun berada.
Tuh, makanya aja dibawa kapal, guys. Kapal yang hidup. Tuh, cuma saya memang kan. Sama lah, saya di kampung. Bukan di restoran. Sampai kotor semua ini. Mulutnya. Tuh, guys. Spaghetti. Saya orang bule. Ya guys, alhamdulillah sekarang sudah selesai. Tadi habis makan, kita langsung kerja. Jadi maaf nggak bisa direkam karena nggak boleh sama majikan. Itu tadi bekas catnya tuh, ya, sama senjangnya tuh. Senjang itu kaptennya. Ini kaptennya guys. Kapalnya udah selesai mau turun dan yang bocor udah ditambal, udah dilas. Di bawah ternyata ada dua yang bocor, guys. Aduh, bahaya itu. Ya udah. Hanya itu aja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman di video kali ini. Sekiranya nanti di lain waktu saya membagikan video lagi. Enggak tahu aktivitas apa lagi yang ingin saya kerjakan dan saya bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan kalian semua diberi keselamatan dan rezeki yang barokah oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala tentunya. Terima kasih guys. Ciao.